kampung bebas asap rokok. Kebetulan untuk tahun ini RW 1 ditunjuk RT 11 untuk menjadi perwakilan peserta lomba kampung bebas asap rokok. Gimana nih Ibu-ibu sekalian? Kampung kita ini bisa menjadi kampung bebas asap rokok. Kira-kira peran kita semua apa? Nah, kita kan berharap atau target yang ingin kita capai. Yang pertama adalah berkurangnya perokok aktif. Ya kan, yang perokok itu berkurang atau tidak ada yang merokok. Yang pertama. Kedua, mencegah dampak kepada perokok pasif, yaitu kita yang enggak merokok. Kemudian dampak dari anak maupun dari ibu hamil. Tentu saja rokok ini tadi akan berdampak pada perokok pasif, anak maupun ibu hamil. Kemudian udara tentu lebih bersih kalau tidak ada yang merokok. Kemudian warga sehat semua. Jangan dikira bahwa kalau ada orang yang merokok kita kelihatannya sehat. Benar-benar kita sehat. Tentu saja jaminannya kalau kemudian udara ini memang bersih, insya Allah lah kita mesti akan sehat. Kemudian ibu-ibu yang lewat atau tamu diharapkan juga tidak, atau kita sudah tetap tidak merokok. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Sudah gini.